अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो, अल्लाह ही अल्लाह। Assalamualaikum wahai sahabat-sahabat dan umat Nabi Muhammad seluruh dunia. Saya bekas pemain bola sepak negara Singapura di tahun 1994 bersama-sama Michael Vana, Abah Saad, Janjung, Fandi Ahmad dan teman-teman saya dengan lain. Okey, saya nak cerita sikit mengenai wali number one at Singapore. Semoga anak cucu kita akan datang tahu siapa itu Abid Noor Al-Abbasi di Singapore, wali number one. Semasa saya main bola, injet lutut kan, operation. Saya duduk dekat Abid Noor kadang-kadang. Lepas pagi sampai petang kadang-kadang. Sembahyang kat situ, makan pun kat situ. Pukul 5 itu saya balik rumah lah. Okey, cerita sebenar Abid Noor ni ceritanya yang dicerita oleh penjaga dia almarhum Abid Hassan. Abid Hassan ni jaga makam tu tau. Dia cerita, satu hari dia tengah terlelap, tertidur. Dia buka mata, dia terperanjat. Dia tengok ada 5 lotang, lotang cucuk sini, cucuk sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini. Tawadan lah, 5 lotang beg dengan satu penjaga dia. Dia tanya, apa lorang mau? Apa lorang mau? Itu lotang cakap Melayu beg, dia pun terperanjat. Mau jumpa latuk, latuk cakap Cina kan, berbelak kan. Alamak, mana ni, dia pun dah terperanjat. Oh, datuk dalam, dalam. Okey, okey, okey. Terus lotang ni terus masuk dekat makam Abid Noor kan. Makam Abid Noor kan atas bukit kan. Korang boleh tengok kat YouTube lah, makam Abid Noor. Dia masuk makam tu, sekali duduk makam Abid Noor tu, dia duduk keliling. Dia duduk keliling tak apa tau. Dia baca apa? Dia baca surah Fatihah, Abid. Suara dia garau, Abid. Suara dia garau. Dia baca, duduk baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, garau tu. Anak pun terperanjat, dia cakap. Lepas tu tak apa. Lepas tu aku cakap dengan Abid Hassan tu, beb, sebenarnya yang lotang tu, roh adalah roh, dia pakai roh jin, jin Islam. Sebab tu dia baca garau. Oh, baru dia tahu, beb. Sebab tu kita ada wali number one, karamah Abid Noor ni kan. Banyak cerita lah, apa nak cerita. Tapi aku cerita sikit aja. Apa ni, tengok, korang tengok jin, jin Islam lotang Cina datang makam Abid Noor. The respect wali-wali Allah. Okay, lepas tu tak apa tau. Sebenarnya aku dapat tahu semasa Abid Noor ni hidup kan, Ustaz Zaki, dia pun pernah menjaga makam Abid Noor tau, Ustaz Zaki kan. Dia pun pernah cerita semasa Abid Noor ni hidup kan, dia respect sama bangsa-bangsa lain, semua respect. Kalau ada wayang apa ni, wayang PG Cina kan, wayang Cina dulu mana ada, ada apa ni, ada macam-macam game ke apa kan, wayang-wayang kan. Dulu ada wayang Cina. Kalau ada wayang Cina ni, opera Cina ni, opera Cina, dia, dia lah orang yang pertama kan, Melayu Islam yang duduk depan sub pertama tau, tengok wayang Cina. Oh, rupa-rupa ni apa ni, kisah ni bawa sampai dia kemati, babe. Ambil nombor karamah kan, banyak karamah aku nak cerita tapi panjang sangat. Tapi yang aku dapat cerita ni, yang yang daripada penjaga ni, yang benar daripada mulut aku, daripada mulut aku sendiri, aku ceritakan korang semua. Jadi anak-anak muda kita semua tahu. Okey, ada cerita lagi lah, banyak korang dengar dekat YouTube pun, ada orang pun cerita banyak. Tapi aku cerita ni pasal lotang ni kan, daripada mulut penjaga makam Abid Noor sendiri, iaitu Abid Hassan,
arwahnya. Banyak cerita tau. Aku duduk sana, aku operation, aku duduk sana. Korang tengok eh, daripada rezeki daripada dulu sampai sekarang 2004, takkan terputus duit rezeki dia. Kasih orang makan. Daripada kerama tu kan. Banyak kedai-kedai eh, kedai-kedai India, ada kedai-kedai bisnes kan. Tiap-tiap hari Jumaat, diorang akan hantar tu nasi berani ke, nasi campur ke kan. Dia akan hantar tu masjid, lepas main Jumaat, sampai sekarang 2024 korang tengok sendiri. Ini pun 26 ni aku buat live video ni kan, pun hari Jumaat. Tapi sekarang ni masih tengah renovation sebulan. Tiap-tiap hari Jumaat diorang akan hantar nasi berani, nasi Melayu, mutabak macam-macam tau. Nanti lepas sembahyang korang tengok sendiri. Siapa datang Singapura, tiap-tiap Jumaat sembahyang, lepas sembahyang diorang akan line up panjang depan queue ambil satu bungkus nasi daripada penjaga makam Mabik Noh ni. Satu bungkus nasi berapa ramai orang ambil. Rezeki dia mewah sampai sekarang. Nak tahu lebih cerita lebih lanjut kan, korang boleh tengok YouTube. Tapi aku cerita pasal lotang ni. Ini aku dapat daripada mulut Habib Hassan yang penjaga makam tu sendiri, arwahnya. Semoga ditempatkan di syurga bersama Allah dan Rasulnya. Okay, kita cuma ambil berkah Habib Noh je, InsyaAllah. Jangan dengar cakap orang. Orang datang ziarah kan, kita doakan, sama-sama doakan. Okay, you all take care, stay safe, love you. Assalamualaikum. Saya Nordin Khalil dari Singapura. Assalamualaikum. Love you. Assalamualaikum and ciao. Pam 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 pam.